Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Opa Oma, warga PKLU GBIB yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun berada, salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita berjumpa kembali di dalam program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Senin 11 Desember 2023. Perkenalkan, nama saya Tri Rarasati Aryanto, warga PKLU GBIB Kasih Karunia Badung, Bali. Bapak, Ibu, Opa, Oma, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa dan mohon bimbingan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang begitu besar, sehingga Engkau berkenan mempersatukan kami untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Berilah Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikiran kami, agar melalui firman-Mu kami dapat berbuah menjadi anak-anak terang yang dapat menata cara hidup yang memancarkan kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada malam hari ini terambil dari Perjanjian Lama, yaitu Mika pasal 5 ayat 9 sampai 10 yang menyatakan demikian. Maka akan terjadi pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan melenyapkan kudamu dari tengah-tengahmu dan akan membinasakan keretamu. Aku akan melenyapkan kota-kota negerimu dan akan meruntuhkan segala kubumu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Opa, Oma yang dikasihin Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca renungan firman Tuhan dan Sabda Bina Umat Senin tanggal 11 Desember 2023 malam, yang diberi judul Berpegang Kepada Allah, dan sebagai ayat renungan terambil pada ayat yang ke-10 yang berbunyi, Aku akan melenyapkan kota-kota negerimu dan akan meruntuhkan segala kubumu. Hidup kita penuh misteri dan kita tak bisa meramalkan masa depan. Tidak hanya tahun, bulan, minggu, atau hari, bahkan setiap menit bisa berubah. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan kita, sehingga kita memerlukan kepastian. Lalu, di mana kepastian itu berada, kita dapat menemukannya dalam Allah melalui Yesus Kristus. Di sanalah kita bergantung dan berpegang kepadanya dalam menjalani setiap kumul dan juang kita. Dalam ayat 9 sampai 10, Mika memproklamirkan kemenangan bangsa Israel atas musuh-musuh mereka
Allah akan memberikan kekuatan kepada orang Israel untuk mengalahkan musuh-musuh mereka. Allah menyelamatkan Israel dengan menghancurkan kuda dan kereta perang serta peralatan militer. Manusia sering bergantung pada alat perang mereka, termasuk umat Israel yang mengandalkan senjata canggih. Mereka lupa bahwa pembebasan dari Mesir bukanlah hasil kekuatan senjata, melainkan tindakan Allah yang menghancurkan kekuatan persenjataan Mesir di hadapan mereka. Bergantung kepada Allah berarti kita memiliki kepercayaan penuh kepadanya dalam setiap aspek kehidupan. Ini mencakup kepercayaan bahwa Allah adalah sumber segala yang baik dan bahwa Dia memiliki rencana terbaik bagi kita. Bergantung kepada Allah adalah sikap yang kita manifestasikan setiap hari. Ini adalah mengakui bahwa kita membutuhkannya dalam setiap langkah yang kita ambil, setiap keputusan yang kita buat, dan setiap perasaan yang kita alami. Malam ini, mari kita merenungkan betapa pentingnya bergabung kepada Allah dalam menjalani kehidupan kita. Terlalu sering kita tergoda untuk mengandalkan diri sendiri, orang lain, atau hal-hal duniawi dalam mencapai tujuan dan mengatasi tantangan. Namun, Allah mengajarkan kita untuk mengandalkannya sepenuhnya. Ini adalah pengalaman iman yang mendalam yang membawa kedamaian sejati dalam kehidupan kita. Demikianlah renungan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Opa, Oma, warga PKLU yang terkasih, sebelum kita mengakhiri ibadah pada malam hari ini, kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami berterima kasih atas firman yang sudah kami baca dan renungkan bersama, yang menguatkan iman kami untuk tidak takut menghadapi kehidupan ini. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur firman-Mu menuntun kami untuk dapat mengendalikan perilaku kami agar kami menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan dan mampu berbuat baik kepada sesama dan keluarga kami. Kami bersyukur dengan keberadaan Dewan PKLU dan program-programnya, termasuk program SPMAB KPIB. Berkatilah para pengurus Dewan PKLU dan program-programnya yang dapat memberi manfaat dan mendukuhkan iman dan percaya kepada para lansia. Kami pun pada saat ini mau berdoa untuk warga PKLU dimanapun berada. Ya Bapa, Engkau melengkapi sukacita, panjang umur, sehat, dan semangat di hari tua. Kami mohon penyertaan-Mu dan pemeliharaan-Mu bagi kami semua. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, ya Bapa. Jadikanlah bangsa ini bangsa yang penuh kedamaian. Jauhkanlah kami dari hal-hal yang tidak diinginkan. Berkatilah para pemimpin bangsa sehingga selalu dapat bertindak bijaksana yang menyangkut kepentingan banyak orang. Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak, Ibu, Opa, Oma, terima kasih atas kebersamaan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat. PKLU tetap semangat dalam pelayanan. Salam sehat dan tetap sehat.